Abizar Al-Ghifari mengajari adiknya Bilal Ataya mengaji dan azan sampai dijepet. Aduh! Momen Abizar Al-Ghifari mengajari adiknya Bilal Ataya mengaji dan azan. Namun ketika diajari, adiknya tersebut malah mengantuk, sehingga membuat Abizar gergetan sampai-sampai ia menjepet adiknya tersebut. Kayak tadi, coba contohin. Baru-baru ini, Umi Bibik Dian Irawati membagikan momen kebersamaan di bulan Ramadan tahun ini dengan kedua putranya, yaitu Abizar Al-Ghifari dan Bilal Ataya. Dalam postingan di sosial media miliknya, Umi Pipik Dian Irawati membagikan video yang mana ia tuliskan caption sebagai berikut. Ketika kakaknya mau ngajarin adiknya, adiknya ngantuk. Jadi kakaknya gergetan, dijepret. Itu ujar Umi Pipik menjelaskan momen dalam video tersebut. Kemudian ia melanjutkan kembali, menurutnya bahagia itu sederhana. Lihat gini aja udah seneng pakai banget uminya, walau gemes. Kemudian Umi Pipik mentek akun Juragan 99 dengan mengatakan nanti di Malang disuruh azan ya Mas Gilang. Dan berikut ini adalah video momen tersebut yang Umi Pipik bagikan kepada netizen, di mana Abizar Al-Ghifari mengajari membaca Al-Quran dan juga azan seperti gaya dari almarhum ayahnya, yaitu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Coba bilang, coba buat duha, yang kayak tadi, coba contohin. Coba bilang. Nggak berani ngantuk ya. Ya, wadduha wal-layli iza saja. Wal-layli iza saja. 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 Mawad. Mawad. Da'aka. Da'aka. Rabbuka wa maqala. Rabbuka wa maqala. Segitu dong. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Wal-sawfa yu'tika rabbuka fatarda. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لِكَ يَتِيمَا فَآوَى وَوَجَدَكَ Bebas, bebas. Duduknya jangan berat bungkuk, kenapa sih?
Gini duduknya. Antuk. Nah, kebiasaan begitu dulu. Itu kebiasaan. Lazer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, terus antuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus ya. Kamu turunin nafas. Kamu ambil nafas dulu dong. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Ashhadu an la ilaha illallah. Bukan ini aman kan? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna dari rendah dulu coba. Dari rendah baru. Gak bisa. Itu. Bisa nafasnya diatur dulu, nafas dulu. Gak bisa. Yang benar sih. Coba Tuha lagi. Udah gak bisa. Astagfirullahaladzim. Orang disuruh juga. Hehehe.